Eh, anak siapa namanya? Si siapa? Ujang. Ujang. Win. Ayo, Ujang, udah gua padu. Udah siapa itu? Tadi aku ngeliat emang. Dia meloncat tuh. Siapa itu? Ojai! Ojai, tolongin. Kejar, itu di mana itu dia? Tangkap. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Selamat malam KBP Lovers di jalan-jalan malam. Hari ini kita masih dari sebuah lokasi kolam berenang yang menyimpan banyak cerita, walaupun baru 2 tahun kosong, tapi ternyata ada banyak cerita dari kerajaan yang mau kita ungkap malam hari ini. Dan sebelum proses syuting, kami sudah melakukan swab antigen, puji syukur hasilnya non-reaktif. Maka dari itu, teman-teman boleh dibuka maskernya. Bawa, mungkin boleh pakai dulu sementara, Wo. Lebih cakep pakai masker lu, Wo. Bener. Lebih berwibawa. Bener, Wo. Lebih pakai masker. Soalnya lu tadi kata setan katanya jelek, Wo, katanya, Wo. Apa? Kata setannya tadi yang kesurupan. Aku mirip Tommy kalau lagi gelap-gelapan, Mas. Bawa, maskernya warna kulit ya, mirip. Pakai masker. Iya, kita langsung jalan aja ke area belakang, guys. Bapak-bapak dipersilakan waktunya. Jadi ini adalah empang keramatnya di belakang ini. Okay. Kita lihat akan ada ketemu sama siapa. Ini ya. Kolam ombak ya. Dulu kolam ya, ombak benar. Nih. Yuk, kita langsung jalan yuk. Tuhan. Ini juga. Jadi dulu empangnya adanya di mana ya? Empangnya ini. Iya. Empangnya ini yang. Sebesar apa? Sebesar apa dulu? Enggak terlalu besar. Mungkin ya sebesar agak mundur tapi agak ke belakang dikit. Terus habis itu dia dibangun lagi. Dibangun lagi tempat ini. Dulunya tempat ini kan belum dibangun kolam renang. Belum dibangun kolam renang tempat ini, jadi masih lahan kosong, ada empang kecil, kemudian diperluas lagi, akhirnya ya jadi seperti ini. Kalau seingat saya dulu, ini agak ke belakang empangnya. Kemudian siapa aja penunggu di empang? Banyak, engkol di sini ada sosok buaya juga, ya mas ya. Betul. Terus anehnya buaya ini, kan kalau seperti buaya biasa itu ada sisik gitu kan. Ini polos kayak cicak kayak gitu ya, kan, tapi mukanya muka buaya. Mukanya buaya. Nah ini pas di pinggir. Belah kiri, betul. Banyak banget. Ya banyak banget tuh buat yang bisa lihat banyak, tapi kita butuh visualnya. Selain buaya botak tadi, Nah kalau saya buaya licin. Ini kalau saya lihat ya, ini dulunya ada tempat tuh. Banyak dominan di ini dihuni wanita-wanita kayak betul. Mandi gitu. Yeah. Nah, itu dulu tempat ini sering dipakai untuk meminta sesuatu, minta berkahnya lah. Ma, anggap nih biar goyang. Ya, goyang sendiri ya. Ya. Nah, itu ya di belakang kita. Untuk sosoknya yang tadi yang Mas Atmo gambar itu. Sepertinya yang apa? Yang perempuan tadi yang pakai mahkota itu. Iya, yang pakai kan? Tinggi tadi. Iya. Dia di sini. Iya. Boleh nggak diceritain lebih detail, dia itu siapa ya? Namanya? Jangan disebut. Nggak boleh disebut. Dewi. Ya, kebetulan dia Bursa. Dewi memang ada penunggu quick, gitu. Penunggu empang atau telaga lah ya kalau dibilang ya. Telaga, cuman memang telaganya itu nggak besar. Nah, banyak orang yang percaya, mungkin dulunya kalau dia mandi di tempat itu mungkin gampang jodohnya atau bisa awet muda, betul. Bisa buat kayak membuka aura juga ya. Buat kecantikan ya Mas Atmo ya. Betul. Seperti itu. Sampai sekarang dia masih ada di sini. Masih ada di sini. Ada yang turun. Ada yang turun. Itu nyariin
nyariin Bowo. Jangan. Aduh. Kayak apa Bowo bentuknya? Anak kecil, anak kecil. Dia tuh jalannya kepalanya ke bawah. Ke bawah gitu, kayak Spiderman. Merayap ke bawah. Merayap ke bawah. Mukanya kayak sini putih, ininya hitam. Cuman sini kayak kejebur got. Hitam semua. Kurus ya? Ya benar, kurus, kurus. Benar. Tangannya lebih panjang. Betul. Panjang. Betul. Tangannya panjang, tangannya panjang dibanding sama pinggang. Betul. Jadi gini, itu empang kecil tapi justru punya banyak cerita malah ya. Iya. Betul, betul. Karena ini, ayah, di daerah sini ini ada aneh-aneh lah. Ada pohon yang benar-benar dia ditebang, ditebang habis dia tumbuh lagi. Iya. Terus habis itu sesuatu tempat di bulldozer ya, tempat masih di area sini. Kemudian bulldozernya mati dan para pekerjanya kesurupan massal. Seperti itu. Sampai makan korban kah? Banyak. Mungkin cerita tahun 70-an akhir sampai 80-an awal. Kakak-kakak. Termasuk sama, bisa dibilang menjadi lokasi sakral nggak sih daerahnya? Ya, kalau dibilang sakral memang tempat ini cukup sakral banget. Se-Indonesia istilahnya mengumpul di tempat ini kan? Ya, mengumpulnya di tempat ini. Menarik ya, di tengah kota loh padahal. Tengah kota. Tadi waktu lagi komrek juga ngobrol sama Mas Iqbal. Cerita soal apa air itu Mas Iqbal. Di dekat sini, jadi ada satu lahan yang kalau dari atas helikopter gitu dilihat ya? Iya, betul. Gimana? Jadi dulu kan wahana ini dulunya ya, itu dulu pengen dijadiin satu ya. Sama ada sebuah museum. Lokasi lah ya, museum. Cuma itu dilihat dari atas itu air semua. Air semua. Karena memang di situ ada makam keramat gitu loh. Jadi ini perkampungan lah ya disebutnya ya. Termasuk rumah apa? Aduh nggak bisa saya nyebutin, mohon maaf. Ya rumah warga lah. Itu dari atas tuh dilihat itu air. Tadinya pengen digusur semua, pengen dijadiin satu sama lokasi ini, gitu loh, jadi satu, cuma nggak bisa. Seperti ditutup gitu ya pandangannya ya. Betul. Ya itulah kekuatan dari para penjaga, kekuatan dari leluhur. Betul. Ya kebetulan memang seorang wali Allah ya, iya. Mas Akmo ya. Benar, benar banget. Di sini banyak banget ini. Yuk. Ini kenapa ramai banget ya? Ramai. Iya, di sana, belakang, di sebelah kanan. Depan, kanan. Sebelah belakang. Kayak belakang, depan, kanan. Yang bela rasain apa? Ramai banget. Seperti banyak, seperti ditonton. Iya. Dia mau menyerang sih. Gitu, iya. Sudah naik ke tembok gitu. Dia mau menyerang. Dia mau menyerang. Jauh. Nanti Kak Bella rasain lagi ya. Kalau enggak, gak mau. Spot ya. Jauh. Ayo kita deketin lah. Yuk, kita jalan yuk. Ke arah luar. Mari. Di atas ada kakek malas. Aduh, enggak apa-apa. Lah, ini. Ah, langsung pulang ke. Kenapa? Oh, kalau lihat sesuatu di iya, ya, kakek-kakek malas. Tapi aku baru dibukain mata batin ya, antara jadi tuh peka. Kalau nunjuk belum berani banget. Jangan ditunjuk. Bentuknya aja diceritain. Bentuknya. Jenggot-jenggotnya sampai ke bawah. Dia jalan nunduk gitu. Cuman di atas. Oh, ini persis. Dan itu menuju ke kolam anak kan? Ah, jadi mereka bisa masuk. Iya, dulu tuh anak-anak bisa masuk lewat mulut paus, terus di dalam ada ruangan, terus slider di kolam cetak ini. Iya, embernya tumpah. Oh, embernya ada di sini ya? Itu ada sesuatu di atas itu. Yana, siapa namanya? Si siapa? Ujang. Jangan. Masuk enggak? Jatuh. Jangan terosotan. Tangkap di depan. Hei. Terosotan. Baksa nih. Hei. Bawa. Potong. Tahan, jangan sampai. Bawa air. Pengen susu. Nggak ada. Aku minta susu. Enggak. Udah. Di sini udah nggak bisa main. Udah kamu main aja. Main sendiri di sana.
Udah main sendiri aja sana. Udah. Udah yuk. Tahan. Udah ya. Awas, enggak. Sini. Sini. Kamu sini. Sini. Aku situ ya. Enggak mau. Bang, tahan dulu bang, itu ada yang masuk lagi tuh. Sebelah kanan. Masuk lagi? Tahan, iya tahan. Tuhan. Kang Yana, tolong kang. Iya. Kunciin bang. Iya bang. Jangan ke bawah, lu kepleset ya, ke bawah. Iya, mendingan pakai tumit aja Tom, duduk tahan gitu. Jangan berdiri, tahan pakai tumit aja gitu. Tahan Tom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat saya. Kamu kalau nggak keluar panas nih. Siapa? Allah. Tarik. Licin bahaya. Licin itu lubuknya di bawah. Hati. Jam. Ayang. Bisa naik gak, Jam? Ya, naik, Jam. Oke, ini udah rapuh. Pak Haji. Jam. Tadi selagi ngobrol sama yang ada di perosotan nih. Yuk. Sebenarnya rapuh di arah sana aja Bang Ojak. Di atas ember tuh ada apa sebenarnya? Betul, di atas ember itu ada sesuatu yang lagi menunggu. Entah mereka penasaran mungkin ya. Angkel, kita lagi jalan-jalan ngapain? Tapi dia dari tadi memperhatikan banget, dan saya lihat ada 3 kepala tadi. Nanti hantunya nggak keluar kalau di dalam. Permisi. Ini harus sama merem. Nanti di apa namanya? Begitu nanti merem, nanti bakalan terlihat sesuatu, terasa sesuatu, energinya di mana? Permisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Merem terus ya. Bisa santai gitu dong, aku udah ketakutan. Muncul bayangannya dari kanan, bukan dari kanan, betul. Pelan-pelan bayangannya, tetap santai aja, nggak usah terlalu konsentrasi, santai saja, nanti kalau terlalu konsentrasi terbawa bahaya. Fokus. Ada berapa sosok di sebelah kanan atas itu? 2. Aku rasain 2. 2? Terlihat jelas? Masih samar? Samar. Figur cewek atau cowok? Cowok. Dia mendekat ya? Udah cukup. Buka matanya. Nah, mungkin boleh diceritain tadi yang dilihat seperti apa? Dua-duanya cowok aku lihat. Ya, di sebelah kanan. Iya, betul. Agak tua ya. Tua. Mereka lompat-lompat cet gitu. Jadi seperti itulah kira-kira sosok salah satu penunggunya ada di sini. Itu tadi enggak terdengar suara atau tercium sesuatu gitu? Enggak ya. Mereka mungkin penunggu lama yang ada di sini, dan mereka saya rasa memang jaga ya di tempat ini. Bukan itu. Ada yang datang dari arah luar kayaknya.
udah nonton itu belum? A Quiet Place. A Quiet Place. A Quiet Place, kayak ada makhluknya tuh. Dia kayak gitu, ya agak tinggi. Mukanya tapi bener kan, ada tiga. Mukanya tuh cuma tempurung kepala doang, tapi ada tiga. Terus jalannya tuh gini. Ya. Jongkok gitu loh. Jalannya tuh gini. Dari mana ya? Itu memang apa ya, Uncle? Rata-rata tempat yang di air, yang banyak airnya, itu dihuni makhluk-makhluk yang bentuknya semacam itu. Rata gitu. Seperti itu. Ternyata sekarang dia di mana? Berubah ya rasanya. Berubah. Yuk, kita mulai jalan. Lampunya biarin aja mati. Biar aja mati ya. Lebih enak ya. Ya, lebih enak ini. Jadi iya, orangnya terang bulan. Permisi. Siapa kah di sana? Siapa kah? Nanti ketahuan. Apa? Kenapa? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Iya. Duduk ya. Mau apa kalian di sini? Siapa yang undang kamu? Siapa yang undang kamu masuk? Siapa yang undang kamu masuk? Tahu. Harus tahu lah. Kita udah izin baik-baik ya. Tapi kalau kamu nggak bisa disuruh izin baik-baik, saya lawan kamu. Saya. Siapa yang nggak berani? Permisi, kamu siapa? Saya panggilin siapa? Kami lebih kuat dari kalian. Oke, lebih kuat. Ayo. Alhamdulillah, amin ya Allah. Diceritain Kang, apa yang masuk ke Erwin? Erwin. Assalamualaikum, Men. Alhamdulillah. Ada air kah? Istirahat. Udah, jangan dulu. Aman. Biar lemes dulu, biar lemes. Kok kamu yang lompat, nggak aku pegangin? Silahkan Kang Yana, yang tadi masuk ke Erwin. Ini sosok yang ada di sini, Kang Erwin, yang tadi dilihat sama Kak Kang Hilda. Dia masuk ke laganya. Yang laki-laki itu? Iya, laki-laki. Tapi kita belum dapat ceritanya, dia tuh siapa? Ngapain dia lompat-lompat? Wujudnya pocong atau apa sih? Enggak. Tadi Kak Hilda, maaf Kak Hilda boleh gabung di sini, Kak. Tadi yang Kak Hilda lihat seperti manusia biasa aja gitu ya. Tapi lompat-lompat. Naruto Shippuden. Loncat di sini. Beda-beda angka. Hitam. Iya. Nunggu ya. Lompatnya dari mana ke mana, Kak? Siapa lu? Di sini. Belakang. Di atas itu ya. Jadi itu makhluk itu salah satu yang memang ditugaskan untuk mengambil nyawa. Nyawa. Di tempat ini. Di wahana ini atau di seluruh area ini? Seluruh di wahana ini sih. Di wahana ini aja? Area wahana ya. Dari tadi banyak banget ngomongin masalah ngambil nyawa. Mereka tuh bilang gak sih ngambil nyawanya setahun berapa kali? Biasanya. Setahun itu dua kali. Setahun dua kali, berarti dua orang? Iya. Itu antara di awal dan di akhir. Kebanyakan anak kecil apa dewasa? Kebanyakan anak kecil, tapi ada juga beberapa yang dewasa. Pekerja sih ya,
bekerja sini. Pada saat pembangunan, karena ini kan wahana yang kedua ya. Hmm. Itu kepalanya ketiban besi pecah. Hmm. Hancur kepalanya. Sian ya, kalau kayak gini mereka makan apa? Bisa ngasih kan kita bawa, kita tolongin, kita pindahin aja. Apa masukin botol kek? Maaf ngapain? Kasihan kayak begini dia, siapa yang ngasih makan? Karena di sini udah ada perjanjian kan. Sebelumnya. Ayo, ujang, udah gua aduh. Udah siapa itu? Tadi aku ngeliat emang. Orang itu, ih. Assalamualaikum. 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 Komunikasi. Udah sok. Ayo, assalamualaikum komunikasi, komunikasi. Allah. Iya, iya, saya tahu. Yang pegang ya. Jangan dipegang. Santai. Kaos blocking. Jangan pegang. Saya tahu. Gimana kita butuh ceritanya kita butuh ceritanya gimana dari dulu pertama kali Anda ini di sini jadi sesuatu di sini akhirnya gimana nggak apa-apa cerita dulu sudah lama tenggelam di sini Anda waktu tenggelam di sini ditarik sesuatu atau memang terjadi kecelakaan? Ada yang narik. Masih ketemu yang sama yang narik masih ketemu sampai sekarang. Nggak sempat diajak ke alamnya mereka atau sekarang udah tinggal di sini sendiri? Tinggal sendiri ya? Iya. Tinggal sendiri. Lu kesian amat. Nanti kita bantu, kita doain. Tapi jangan ganggu orang lain ya. Jangan minta korban juga ya. Ini sosoknya, apa namanya? Sosok korban di sini, tapi dia baik juga. Awas, kasihan orangnya. Kita keluar dulu. Tripping. Banyak yang duduk-duduk dari tadi. Ya pun kena aku doain. Banyak yang duduk kayak gini terus kemudian tapi tubuhnya seperti apa bilang ya? Bertubuh tambun gitu. Siapa tuh? Yeah. Tuh siapa tuh? Wih, itu benar kan? Dia meloncat tuh. Siapa itu? Ojay! Ojay, tolongin. Kejar itu di mana itu dia? Ojay istighfar. Ojay, ya Allah. Ujar ya. Ojay. Jangan sampai lompat. Istighfar, Jay. Kamu bisa enggak? Turunin. Ayo turunin, Bim. Itu berapa kan? Turunin, Bim. Kekencuran kayaknya. Kaku. Angkat. Palanya. Oh, itu berapa? Palanya. Palanya lebih tinggi. Taruh di bawah, Pak. Sini. Banyak hewan. Gimana? Banyak semut. Jangan sini. Agak yang legaan. Kanan. Hei, ceritanya bisa sampai situ. Jangan dipegang ya. Kode tadi mau ngerang dia ya. Jangan dipegang. Ya. Ini Bang itu matanya ditutupin aja di sama tangan, Bang. Jangan sampai dia melotot, Bang. Hei. Ayo. Dah yuk. Sudah yuk. Bismillah. Allahu Akbar. Lah. Mau
lagi dia. Maaf. Tutup matanya, tutup. Tutup ya. Matanya, tutup ya. Iya, tutup. Jangan hidungnya nanti. Enggak. Tutup matanya. Benar-benar. Ya, gini. Oh, ya, oke. Nih. Oke, tutup. Allah. Allah Akbar. Istighfar. Jai. Oke. Okay. Istighfar. Alhamdulillah. Mana air, tolong. Istighfar. Nah. Ya, istighfar yuk. Ya udah. Apa? Itu kepalanya di Iya. Oke, Jai. Nang Jai. Jai. Nang Jai. Tolong, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Angkat mana ya, angkat? Astagfirullahaladzim. Ah, ini dia. Ini salah satu apa sosoknya sih, sosok laki-laki lagi ya. Saya jadi inget angkel. Buat aja kita buang minum. Ya lu tutup lah, lu taruh samping lu. Iya. Ada air minum lagi nggak, Dera? Minum lagi dong. Apa Jai, sakit Jai? Astagfirullahaladzim. Hari pertama ya Jai, lagi mulus-mulusnya. Stifar. Stifar, Jai. Di dudukin. Jai, Ojai Stifar. Jai, Ojai Stifar, nyebut. Nyebut. Iya, disebut gitu. Iya. Disebut gitu. Iya. Ojai Stifar. Astagfirullahaladzim. Gitu, disebut. Astagfirullahaladzim. Jai gitu. Allah. Astagfirullahaladzim. Disebut. Astagfirullahaladzim. Terus, Jai. Disebut, Jai. Astagfirullahaladzim. Terus, jangan berhenti, Jai. Terus. Stifar. Terus, dilawan. Mereka lemah kok. Udah, stikfar. Minum lagi buat aja itu tadi. Minum nih, pangkuan ibu dulu nih. Ini minum makanan. Udah, tak ini. Kamu ya, Nak. Ini sedikit lagi. Kamu melotot banget. Ih, ada yang ngintip di balik hijau ini. Ya, aduh. Laki-laki hitam. 25 ya, Jay. Udah sini dulu, udah santai dulu. Sini dulu. Wo, jangan deket-deket, wo. Kelihatan banget bedanya lu mau Jai. Nah, kalau aku gelap kayak Tommy mirip. Apa tadi Kang mau cerita apa? Saya jadi ingat angkel zaman dulu waktu SD ya. Saya kebetulan dulu kan ikut bela diri dulu masih ikut taekwondo ya. Nah, pada saat selesai ujian itu diajaklah satu rombongan tuh ke sini, Ohana ini kebetulan bentuknya belum seperti ini ya, masih yang lama ya. Yeah. Nah, itu kan saya lagi duduk di pinggir kolam tuh sendiri, itu benar saya baru ingat, itu kayak ada yang narik kaki saya, tenggelam, saya sempat tenggelam angkel, itu di kedalaman 2 2,5 meter. Itu saya mau naik nggak bisa. Mau naik nggak bisa. Tapi alhamdulillah ya, itu saya seperti ada yang narik lagi ke atas. Nggak tahu siapa yang narik. Dan yang narik ke bawah pun saya nggak tahu. Pokoknya berasa kayak kaki dipegang. Saya baru ingat itu. Pernah saya kesini. Cuman zaman SD ya, kelas 5. Kok kenapa ya? Setiap yang kesurupan Kang Iqbal pasti mau lompat. Iya, karena memang dia kan meminta tumbal. Iya, udah lama ya. Ada kata. Jadi gini. Ngejawab pertanyaan Bowo sama Kak Hilda juga pasti punya pertanyaan itu, kenapa ketika kemasukan mereka pengennya lompat, pengennya mencelakai. Benar. Apa yang coba kita ungkap dari tempat ini kadang sesuatu yang mereka sembunyikan. Bagaimana caranya mereka menghentikan kita itu macam-macam. Misalkan mereka mengancam. Kalau ancamannya tidak bisa menggoyahkan kita, biasanya mereka mencoba mencelakai salah satu di antara. Amit-amit. Yeah. Tapi kalau misalkan sampai tadi salah satu di antara kita ada yang luka, kemudian waktu itu Yovan juga sampai patah kaki, syutingnya nggak bisa kita lanjutin. Saya pencet sampai sekarang. Iya kan? Jadi itu adalah upayanya mereka
pertama untuk segera mengusir kita dari tempat ini agar kita tidak menceritakan lebih dalam. Yeah, bagus kalau cuma cerita. Mungkin beberapa orang sebenarnya datang ke sini memang pengen ngambil barangnya. Oh iya, mana barangnya tadi kita balikin dong, Kang. Iya, mereka mau sekalian. Kang sekalian. Sekalian aja. Oh iya deh. Oh dia tadi ngapain? Ini mah pakai kurir. Nanti lagi di belakang lagi videoin. Terus? Tiba-tiba di sini. Gua bisa lah nyebut nama lo Ojar tadi, kayak baru kenal. Bukan, Yana. Ojar. Iya Ojar. Ojar, Ojar. Siwo. Awas sih, Bu. Iya, tadi apa salah nama, kasihan. Dia begitu. Angkat tadi bilang apa? Waktu Ojan di sini pegang, Yana, Yana, gitu kan. Iya kan? Ke Ojan, kenapa Yana? Aku ada di pinggirin kamu. Ojan bilang Yana, Jan. Oh, dia juga salah tuh kan. Namanya Ojay, bukan Ojan. Ojan, Ojay. 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 Kata Ojan. Kata. Kita Ojay. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh, tuh. Jangan berisik, beri ngobrol. Apa? Tuhan. Tuhan, Tuhan, ya. Terima kasih, benar. Ada apa, Jai? Ada apa, Jai? Ada apa? Ada yang deket gitu. Ya, apa bentuknya kayak gimana? Kayak ular gitu. Kayak ular? Gede kah? Gede banget. Gede banget. Beneran. Mangapnya aja gede tadi. Ini pakai mustika kah? Oke. Okay. Kayak mau nyelam gitu. Iya, mau nyerang gitu. Nganga. Kebuka gede. Kita bisa ajak ngobrol kan? Boleh, kita mediasiin aja. Iya, mediasiin aja daripada dia nyerang-nyerang terus. Iya. Kita ajak ngobrol. Iya. Kemana? Ke siapa? Ke siapa? Yana aja. Iya. Bawa ke sini. Jalan dia. Jalan. Jangan gue udah nggak bisa mau mundur. Oh, terima kasih. Lihatnya juga Ojan ya. Abang ini nih. Mundur masak mau. Dibantu. Sama-sama. Masih bang, aku bantu pegangin dulu. Si abang ini sebenarnya. Aduh. Kenyana pinjam korek nih mak. Kok berdiri? Enggak lagi. Enggak. Jadi kok lari? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita lagi ini ya mau menceritakan hal-hal yang ada di sini dari segi gaib. Bisa bantu kita? Mi. Ayo. Bisa komunikasikan. Halo. Assalamualaikum. Sudah berapa lama di sini? Eyang? Yang memang benar-benar ada di sini dari dulu sebelum tempat ini dibangun seperti ini. Jadi dulu tempat ini dipakai apa aja sehingga yang bisa ada di sini nih sekarang? Jangan diceritakan. Jangan diceritakan. Rahasia. Rahasia. Berarti di bulan-bulan tertentu ya, Yang? Gitu. Tapi memang di tempat ini, apa selalu setiap tahun seperti itu, Yang? Nyala apa itu lampu? Iya. Tiba-tiba nyala, itu mati lagi. Yang dilak-lakannya. Iya. Jadi, Yang, di sini, kalau boleh tahu ini, Yang, ada sosok apa aja lagi di sini? Yang paling kuat lah istilahnya. Oh, yang tadi nyerang mediator ini ya, yang.
raksasa berwarna hijau, buto hijau. Ada apa lagi yang? Nah, terus ada. Tangkap. Tommy! Di dalam. Ada orang di dalam. Hah? Di mana? Siapa? Tadi siapa yang kebanting ya? Tommy. Ojek mana? Ada. Enggak ada, enggak ada. Keluar. Kayaknya aneh banget ini enggak ada pintunya. Es krim. Kenapa bisa ada suara dari sebelah sini? Angkel. Angkel es krim. Enggak ada pintunya. Enggak ada pintu. Ada yang masuk. Sini. Jangan sampai kena air, Bang. Iya. Tahan. Maaf apa kamu? Tahan. Kang Iqbal, handle ini dulu ya Mas Iqbal. Siap. Aku ini biar nggak kemasukan yang lain. Siap. Oh, yes. Pegangin tangannya. Bismillah. Kamu dari tadi udah ngancam terus, mau apa kamu? Win. Bangun. Mantan nggak kamu? Kamu saya bakar. Jangan mencelakakan kamu. Semoga Allah. Tawakal. Paksa ngomong dulu kan, biarin, siksa di dalam aja, bakar di dalam aja, jangan dikeluarin dulu kan, biarin. Dari tadi juga agak bahaya, jadi biar di sini di handle, saya jaga yang lainnya biar nggak kemasukan, biar nggak kacau dulu acaranya. Mau ngomong nggak? Oke. Panas nih kamu, panas kamu nih, kamu udah, ayo ngomong. Mana? Iya. Ngomong. Aku. Nih, lebih panas lagi nih. Ayo, mau ngomong nggak? Masih nggak mau ngomong juga? Oke. Okay. Jangan dikeluarin, biarin. Biar panas di dalam. Ayo, mau kuat-kuatan kamu apa kita? Benar. Ayo. Mau ngomong nggak? Apa tuh cahaya di situ? Kalau nggak bakalan saya lepas. Kayak ada lampu. Kamu. Ayo, kuat-kuatan ayo. Ayo. Orang mau ngomong baik-baik kok. Ayo, tuh. Ayo. Ayo. Ayo, tahan situ kalau kuat. Tahan silahkan. Ayo. Biarin. Tahan, ayo. Kuat nggak? Tambahin lagi. Loh. Mau ngomong apa enggak? Kamu yang dengan sengaja masuk ke badan ini. Hah? Mau ngamuk-ngamuk doang. Ya, tahu enggak? Ini kamu lagi disiksa loh sama kita. Ayo. Sengaja kita mancing kamu emang. Ayo.
Yo. 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 Kamu yang pilih mau baik-baik apa enggak? Ayo, ngomong. 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 Ngomong enggak? Ngomong. Ngomong enggak? Ngomong. Aduh, ngomong. 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 Kamu nyawanya. Enggak ada. Gak bisa kamu nyambut nyawa. Kamu itu siapa bisa nyambut nyawa? Allah. Bukan kamu. Kamu gak berhak. Gak peduli. Kamu tahu gak? Kita tahu loh kamu pura-pura kuat. Kita juga bisa tahu duit kamu kayak gimana. Kamu gak usah ngaku-ngaku raja. Saya kenal raja di sini. Capek kan? Hey. Capek ya? Capek, cuma pengen mamer doang. Kasih panasnya lagi, Kak. Jangan dikasih keluar, kunci dulu. Ayo, ayo, ngomong. Ngomong! Dari mana kamu? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Sebutin asal kamu. Sebutin aja asal kamu. Udah. Kalau kamu mau sebutin asal kamu, saya lepas. Bawa. Jangan lihat. Sebutin asal kamu. Sebutin asal kamu. Gak kuat narik. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Yang kamu bilang tadi itu tempat saya. Entah itu tuh. Kamu berasal dari luar yang sengaja ditaruh di sini. Kamu saya sebut. Dari luar. Dari makam sana. Jangan ngaku. Ngaku. Aduh, main air malam-malam. Aduh. Jangan pura-pura dari makam. Kamu tahu gak? Dengar. Dengar. Udah. Kita tahu kamu makhluk rendahan, tahu gak? Udah. Kamu bukan makhluk keramat. Ini ditarik kali ya? Siapa ini? Kamu makam mereka. Merah. Biar dia nggak akan kesana kok. Siapa? Lihat. Ini siapa ini? Jangan main air dong malam-malam. Gak apa-apa. Ampun nggak? Bakar kamu. Siapa? Jin. Ngomong. Jin. Ngomong. Ya udah ngomong. Terus ngapain kamu di sini? Ya ngomong. Dari mana? Dari mana? Ngapain kamu di sini? Kamu dari lereng gunung. Saya tahu kamu dari lereng gunung. Dia sudah tahu kenapa bilang saya. Asalnya mana lereng gunung? Iya maaf ya, kita datangnya baik-baik. Udah ya? Enggak. Udah. Kasihan. Maaf kalau kami di sini mengganggu ya. Saya bisa mati. Iya, nanti bentar lagi aku pergi. Saya bisa musnah. Ya. 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 Yuk. Ngapain kamu mau masuk ke dalam? Mau buat apa? Mau ngomong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Incer anak ini. Dia tahu rahasianya sini. Pas kepala nih. Ya kamu kasih tahu kita sekarang baik-baik. Kasih tahu ke kita sekarang baik-baik. Apa yang enggak boleh diomongin? Ayo. Apa yang enggak boleh diomongin? Enggak boleh diomong apa? Yang di tanah. Udah gila-gilanya main air ya Anda ya. Yang di sini. Jauh-jauh. Apanya yang enggak boleh diomongin? Yang di tanah apa pemiliknya? Dia mengkunci semua itu. Dia mengkunci di sini. Itu yang enggak boleh kasih tahu. Iya. Dia mengkunci buat apa? Buat keluarganya dia. Emang setan dipancing keluar juga buat keluarganya. Keluar. Tidak mau. Sampai mati saya. Lihat dulu tangan saya. Lihat dulu tangan saya. Hancurkan semua juga, hancur. Ayo. Ayo, kuat nggak nih? Kuat nggak? Coba kalau kesana.
jali sirma wujud Allah kun fayakun. Dia mau apa? Oh, main-main dengan keluarga besar. Main-main dengan keluarga besarku. Keluarga besar kamu nggak ada. Udah, dia duduk aja. Ini udah sering. Masuk terus. Kalian Kang Akmo. Yuk. Tarik ini dari atas. Bareng-bareng yuk. Bareng-bareng yuk. Ngeyel, lu ngeyel. Ini. Angil, wes, angil. Kang Yana pegang tangan nih. Kabut. Mohon maaf, di depan di sebelah sini, Kang Bang. Pegang ini. Iya. Kang Yana pegang. Tutupin matanya ya. Pegang ya. Ini masalah matanya deh. Pegang ya. Pegang ya. Iya. Allah. 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 Bibirnya sampai biru liat. Sampai ungu. Sampai ungu bibirnya. Stifar yang. Yang cepat ya Stifar. Sampai biru. Wok. Ini menarik. Yang ini. Kita yang ini. Oh ada. Yang, ini bangun ya. Ayo. Beda. Beda. Beda lagi. Ini. Coba lagi. Kenapa? Merah murai. Merah. Mati cak. Gak aja sih, bawa. Ini. Apa? Ini tuh malah merah murai. Iya, mana? Ya. Nyeri. Nyeri. Iya, nyeri. Nyeri. Gue beliin di Keramat Jati banyak. Nah, ini bisa bicara nih. Bisa ya, bisa ngobrol ini. Ngobrol. Nenek. Ya. Assalamualaikum. Nek. Oh, ini cocok. Nek, cocok enggak sih? Cucu. Kan kau nama kakek saya, Nek. Siapa susah? Itu. Kenapa? Susah kenapa? Nantang. 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 Kenapa dia nantang? Bakar aja. Oh iya. Masya aku. Orang Indonesia, jangan takut. Ya? Iya. Jangan takut. Nenek berjuang-juang gak takut. Iya. Iya. Ini pahlawan. Ini udah lama di sini ya. Iya, sayang. Nek, itu Banaspati punya siapa, Nek? Banaspati, Nek, itu banyak. Iya, punya siapa itu? Memang sengaja di sini, ditaruh di sini. Sang Hyang Kembung, tahu pasti kamu. Sang Hyang Kembung, bukan Sang Hyang Sira. Sang Hyang Kembung. Itu yang punyanya? Iya. Kalau tahu kalian hebat. Terus? Allah lapar. Untung gua. Ada satu keluarga kasih ngeliatin kita anu di jembatan. Kunci dulu. Enggak ngeliatin kita sih. Oh, sini. Ah, enggak mau. Hah? Sini. Gua lu kemasukan apa tadi kura-kura? Tahu. Iya. Ya, santai. Ya, udah santai. Kamu jangan. Ya udah. Kang. Tahu dari mana? Ntar cerita. Istighfar dulu.
Stefan dulu, baru balik si Ujangnya. Yang? Baru balik. Ujang. Udah, santai, santai. Assalamualaikum, Kang Ujang. Cil. Cil. Assalamualaikum, Kang Ujang. Depan. Cil. Apa bantunya? Tadi kesurupan penyu. Tahu lu bahasa. Oh iya bahasa lu, gua baru tahu. Kesurupan penyu lu ya. Santai dulu, biarin, biarin santai dulu. Lu liatin tuh, lu tontonin warga rame-rame nungguin lu doang. Dua kali Bang Ujang. Kali lagi dapat pering cantik. Kang Ujang nih. Sang yang kembung tuh apa ya? Coba kalau. Lagi, Wak. Lagi, Wak. Yang banyak, Wak. Terus. Pepala, Wak. Pepala, Wak. Masih terus, Wak. Katanya cuci muka, Wak. Coba, Wak. Enggak, gua enggak mau. Jadi gimana tadi sang yang kembung apa? Masih baik. Kalau sang yang kembung. Mungkin dulunya ya di sini. Entah itu seorang apa atau apa, saya juga orang paham, enggak ya. Tapi memang ada sosok sih ya. Itu pakaiannya tuh putih sih, putih-putih ya. Kayak pakai apa sih ya? Kayak selempang, bukain selempang. Iya, selempang itu. Cuma dia tidak ingin digali. Dia itu tapi siapa? Tapi kita baru sekali dengar ya sang yang kembung. Ah, itu tadi. Jaran, dadari. Disebutkan juga Sang Hyang Sirah, itu memang ada tempatnya kalau Sang Hyang Sirah di daerah ujung Pulau Jawa. Nah, sebuah pulau namanya itu. Sang Hyang Sirah. Iya, Sang Hyang Sirah. Iya, itu di situ. Nah, mungkin di daerah sini ada Sang Hyang Kembung itu. Mungkin. Tapi mungkin ada kaitannya juga sama yang di sana ya, Mas? Betul, betul. Sang Hyang Sirah itu berkaitan. Pertanyaannya Sang Hyang Kembung dan Sirah tadi, berarti mereka nggak semata-mata tahu-tahu datang ke sini ya? Enggak, pastinya tidak. Pasti ada alurnya, alur ceritanya. Betul. Karena kan dari namanya aja Sang Hyang, atau lebih disebut sebagai Dang Hyang di bahasa Jawa kuno. Yeah. Dan kemudian disebut, kalau istilah sekarang, Danyangnya tempat Danyang. Ini. Nah, gitu. Itu, jadi Sang Hyang atau Dang Hyang itu adalah manusia yang sudah mencapai pencerahan, angkel seperti itu. Itu. Kita kemarin KBP Lovers juga kalau nonton Untold Story 3 kita bahas ya. Kenapa bisa sampai disebut Sang Hyang. Iya. Itu ada levelnya. Iya, ada levelnya, betul. Makhluk besar banyak di tempat ini bukan karena mereka pengen. Tapi karena apa? Ya KBP Lovers rangkum aja sendiri lah. Itu kita dia. Gak bisa, iya. Kita gak bisa judging. Iya, benar. Ntar salah sebut. Salah sebut? Gitu. Betul. Mang Ujang, dari mana? Lama juga pergi. Tadi kemana? Dua kali, woi. Kemana tadi? Pintu gede. Pintu gede? Ketemu apa? Si pegangannya tuh kayak emas sama diamond gitu. Emas sama diamond? Tapi dia narik. Pengen tahu rahasianya ini. Udah dari situ. Buka. Silau. Baru nyampe situ doang ya? Iya. Berarti di sini tuh bisa dibilang mungkin nggak pemilik, mungkin nggak akhirnya setelah dikumpulkan tercipta kerajaan sendiri di sini. Bisa jadi, ya, bisa. Bisa jadi. Seperti itu. Ya, kalau karena memang banyak juga yang terjebak di sini juga, enggak. Kayak bangsa jin lah ya, yang terjebak di tempat ini nggak bisa keluar lagi. Itu seperti ceritanya Angkel yang di jembatan yang di Kalimantan tadi. Daerah tambang berlian di daerah situ, itu awalnya memang ditanamkan sesuatu di jembatan itu, Angkel. Oleh apa ya istilahnya ketua-ketua adat dan ulama-ulama, agar ilmu yang ada di sana tidak masuk ke kota yang sebelah sini. Ah, itu akhirnya terjadi kerajaan gaib sendiri juga, seperti itu. Yeah. Oke, kayaknya udah cukup dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada kalian yang tahu mengenai tempat ini, pemilik tempat ini juga. Ya pokoknya perlu diingat sifatnya dari jin itu manipulatif. Tuh. Bisa jadi semua yang kalian tonton malam hari ini itu tidak seperti kenyataannya. Itu hanyalah karangan jin ataupun makhluk-makhluk yang seolah-olah menceritakan sejarah supaya bisa nipu kita gitu. Ya. Ada tambahan mungkin teman-teman? Kak Hilda gimana? Ya
kalau bisa kita nggak mengganggu dia supaya dia nggak mengganggu kita ya. Iya. Kang Yana? Kalau itu sih kembali lagi ke diri kita juga, Kang, kalau ya sama penonton yang di yang lagi nonton nih. Saran Kang Yana, kita ambil aja hikmahnya yang ada di sini dan kita doakan supaya penjaga di sini agar tidak mengganggu ke yang lain. Itu angkel. Kang Atmo, itu tadi mana si Jimat? Nanti aja, saya balikin langsung. Selesaiin. Ngambil sendiri aja ya. Iya. Sekalian nutup, maksudnya nutup kita pamit. Apa? Pamitan. Saya berdua nanti pamitan. Ya, oke kalau gitu. Terima kasih semuanya, bawa makasih Kang Iqbal, Kang Atmo, Tommy, makasih Kang Yana, Kang Hilda, Bella, Ojo, terima kasih sayang, ayah lagi istirahat, Mang Ujang, terima kasih. Minggu depan jangan lupa kalian tetap bisa saksikan Cakabedik Podcast setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 9 malam di MOP Channel. Dan jangan lupa beli tiket Cakabedik Podcast The Lost World di beberapa platform yang kalian bisa cek di MOP Channel. Sampai jumpa minggu depan semuanya, terima kasih. Bye. Bye. Jalangkung, Jalangse, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, Jalangse, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Mau apa? Aduh! Angkel, angkel, angkel!